Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MGT Hub. Hari ini ada special project dan goodbye Blu-ray MyVizik ni. Kenapa goodbye? Kita saksikan sampai habis. Okey, sekarang Zik berada di kedai CYS ZH Automobile, tempat yang Zik buat MK7 ni, lampu MK7 ni. Lepas tu dengan depan dia ada juga kedai rap. Tetapi Zik nak ceritakan kepada korang kenapa Zik tak pergi ke graphics. Sebabnya Zik selalu buat kan daripada warna kuning, warna grey, warna hijau. Tu lah Zik pun dah lost lah kan, warna apa kan, banyak sangat warna. Ni pun Zik buat kat grafik. Kat sini ada warna yang special Zik nak kongsikan kepada korang, dan juga satu teknologi baru di dalam rap. Dan Zik nak sharekan kepada korang siapa yang nak pakai teknologi yang baru untuk rap. Zik nak sharekan kepada korang juga kenapa Zik nak rap, full rap tau. Sebabnya yang tu Zik ceritakan sekejap lagi. Tapi rugilah sebabnya bila kereta dah cat semua kan, dah habis berapa ribu, korang tahulah berapa ribu yang Zik dah habiskan untuk cat ni. Lepas tu tengok-tengok nak full rap. Apa hal Zik, kau ni dah kat hilang akal ke kan? Baru cat tak sampai 2 tahun dah nak rap full rap kan? Aduhai. Sebelum Zik nak ceritakan kepada korang tentang warna baru dan pilihan warna baru, okay, Zik nak ceritakan kepada korang tentang cat ni lah. Kenapa Zik nak full rap cat? Korang pun nak tahu jugalah kenapa Zik full rap kan? Daripada, yelah dah cat dah penat-penat dah cat, lepas tu nak full rap tiba-tiba. Okay, Zik akan kongsikan kepada korang. First kali adalah sebabkan clear dia. Kalau korang tengok kat sini, nampak tak? Clear dia dah macam keropok lah. Macam keropok. Zik tak pastilah sebab Zik dah bagi tahu memang Zik nak clear yang bagus. Tapi inilah yang Zik dapat. Nampak? Sebenarnya Zik tak tahulah Zik nak salahkan kedai ke apa, ataupun salah Zik ke, Zik tak pasti. Tetapi inilah nasib yang Zik dapat. Dan ini adalah kelemahan cat lah bila korang repaint. Cat ori tak ada masalah, tapi bila korang repaint, korang akan ada alami kecacatan yang macam ni lah. Sebabnya tak semua kedai yang perfect. Lepas tu kalau kau jumpa kedai perfect pun, kadang-kadang korang buat pun mungkin tak perfect. Sebab Zik pun lagipun warna ni agak sukar. Sebabnya kalau korang tengok kat sini, okay, nampak tak dia punya clear ni. Okay, korang boleh nampak dekat dalam ni ada kristal. Okay, semua warna yang dekat dalam ni, yang korang nampak matte ni, ini semua memang fully kristal. Jadi dia ibarat macam korang letak tabur glitter. Okay, tabur glitter banyak-banyak berapa layer. Sebab ni macam contoh 5 layer kan, tabur glitter 5 layer. Lepas tu tembak clear, lepas tu dia tak sekata. Okay, Zik tahu, kita tahu kenapa tak sekata. Korang tengok, ini adalah satu benda lah yang Zik macam tak nak tunjukkan kepada orang tak sekata. Okay, Zik tak nak salah dengan kedai ke apa benda semua, tapi ini risiko yang Zik tanggung. Ni nampak eh? Lama-lama dia dah ke dalam. Dia dah macam berlubang, dia tak straight. Kalau korang tengok sini pun dia macam ada apa ni, tak sekata lah. Itulah yang Zik kena tanggung risiko. Daripada jauh memang nampak cantik guys, daripada jauh nampak cantik. Tetapi bila dekat-dekat, bila tenung macam ni kan, dah penuh stone chip. And dah penuh stone chip kecil-kecil. Ni dah banyak stone chip kat sini. Walaupun Zik pakai clear yang agak okey, tapi Zik pun bawa laju. Itulah jadinya. Rap ni Zik suka adalah bila kena stone chip ke apa, dia tak nampak tau. Okay, kalau kau tengok, dia bila kena stone chip tu memang kau-kau lah, memang tahan betul-betul. Saya tunjukkan kepada korang contoh eh. Okay, kita nak buka lah saja, kita nak buka rap ni kan. Kita tengok clear dia cabut ke tak. Tengok, kau boleh nampak eh. Nampak clear dah tercabut. Ini adalah risiko bila korang repaint. Nampak? Nampak? Korang boleh nampak? Dia punya clear tu dah tercabut sekali. Apa yang Zik kena buat bila Zik nak buat full wrap ni adalah Zik kena gosok semua balik satu kereta ni dekat sini lah. Sebabnya kat sini dia ada kedai, nama dia SSTM dan YWS Restore Garage. Dia orang boleh apa ni, gosok balik, simen balik cantik-cantik benda semua. Sebabnya Zik pun dah buat sunroof ni kan, dia nak simen balik licin-licin benda semua untuk kita rap. So senang lah bila korang datang dekat ZH Automobile Supply ni, korang dah tak perlu risau. Sebabnya dia ada semua tempat untuk touch up, lepas tu korang terus rap. Jadi tak pening kepala guys, tak perlu nak pergi dekat kedai cat dulu restore benda semua, dia orang boleh buatkan. Sebab tu Zik cakap memang sayang lah. Sebabnya Zik dah cat berapa ribu benda semua, begitu sajalah habisnya. Sebab kalau korang tengok pun, memang dah tak boleh buat apa dah kalau macam ni pun kan. Memang teruk lah, dah clear dia memang dah macam Zik pun tak tahu nak cakap macam mana. Lepas tu kalau dalam ni pun, ini paling terawal lah Zik kena. Iaitu yang ni, nampak. Ni pun cat boleh kopek. Zik pun tak tahu lah.
Itulah yang risiko yang Zik tanggung. Dan sebenarnya memang Zik nak chat ni untuk sharekan kepada korang pengalaman lah. Pengalaman sebab kadang-kadang Zik nak cakap pasal chat ke, nak cakap pasal rap ke, benda tu Zik kena alami sendiri. Jadi bila Zik dah alami, korang boleh tengok lah kalau korang repaint macam mana korang rasa, kalau korang rap macam mana korang rasa. Itu adalah kelebihan kelemahan rap dengan chat. Kelebihan pada chat ni ialah korang boleh polish. Kalau macam calar ke apa benda semua, boleh polish. Lepas tu boleh coating. Tapi rap pun boleh coating, tapi tak boleh polish. Apa? Dia punya bunyi dia garang, guys. Kalau calar pun boleh lagi lah, nak tacak-tacak benda semua. Tapi kelemahan dia yang Zik tak boleh nak terima, macam tu lah bila korang nak tacak. Ini bukannya ambil berapa jam, sejam ke berapa. Ini mau ambil sehari kalau nak bagi dia kering betul-betul ke benda semua kan. Itulah dia ceritanya kenapa Zik nak full rap untuk My Vizik. Okay, sekarang kita bersama Wizik. Wizik ni yang akan buat kereta Zik dan akan rap yang cantik-cantik. Wizik, macam mana you tengok condition kereta ni? Nampak? Teruk. Dia pun game trailer, guys. Teruk. Itulah, Zik pun tak tahulah dengan apa yang Zik bayar. Wizik ni sebenarnya dah tahu dah. Zik dah pernah banyak kali lah datang dengan Wizik dan benda semua. Lepas tu Wizik pun macam tak percaya kan dengan harga yang Zik dah bayar kan. Itulah, guys. Kita akan pergi ke pemilihan warna. Ni kita nak tengok pemilihan warna apa yang Zik akan pakai kat warna ni. Itu kuning dah, Nardo grey dah, green dah, emerald green dah, biru ni pun dah. Warna apa lagi, guys? Cuba komen kat bawah, guys. Siapa yang tepat kan, siapa yang komen, mana tahu Zik belanja stiker free ke kan, mana tahu kan. Korang komen kat bawah warna apa yang Zik akan pakai untuk My V Zik ni. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. Sekarang kita berada di dalam kedai ZH Automobil. Sekarang ni Zik nak buat pemilihan warna dan Zik nak ceritakan sikit lah apa yang Zik akan ambil dan apa yang teknologi baru tu. Kalau korang tengok kat sini, Zik terus pergi kat sini lah kita, sebelum kita buat warna punya ni kan, reveal ke apa kan. Tapi Zik takkan reveal lah episod ni. Kita buat pemilihan warna lah, pemilihan warna. Yang ni kalau korang tengok kat sini, okay, perbezaan antara rap lama dan juga rap kiranya teknologi baru daripada CYS ni. Korang tengok, ini adalah emerald green dia. Yang ini adalah wrap yang biasalah. Kalau korang tengok, okay, korang tengok cahaya cahaya dekat tepi tu. Nampak tak? Dia banyak orange peel tau. Kalau wrap ni selalunya memang dia akan ada nampak orange peel ni. Tapi bila korang tengok kat tepi ni, dia ibarat macam dah polish. Dah coating, nampak? Dia punya dalaman tu, dia punya manik-manik tu lagi nampak, guys. Nampak macam cat. Korang tengok, memang teknologi rap sekarang memang power, guys. Zik tak tahu lah, memang Zik cakap memang padu. Korang tengok warna antara warna sebelah-sebelah kan, warna ni dan juga dia punya kilat dia. Okay, korang tengok warna kuning ni pula, nampak tak? Dia punya warna tu, okay, yang ni belum lagi ada lagi satu teknologi yang paling terbaru, nanti Zik akan tunjukkan kepada korang. Okay, yang ni masih nampak sikit lah orange peel, tapi ada yang terus tak nampak, guys. Yang ni nampak sebelah kanan ni, nampak orange peel dia betul-betul kuat. Okay, Zik nak tunjukkan kepada korang satu produk di mana dia dah ada wrap sekali dengan PPF. Ni satu dia antara salah satu dia. Wrap sekali dengan PPF. Korang tengok dia punya cat dia. Cat pula korang tengok dia punya wrap dia. Okay, nampak tak? Memang Zik cakap kilat dia macam cat yang dah dipolish. Lepas tu Zik rasa pun memang licin. Kalau Zik ada air ni boleh Zik letak sikit kan. Kita tengok kan dia punya water beading ke, kita tengok macam mana kan. Ini adalah yang dah siap dengan PPF, guys. Dia punya colour dia. Okay, so kalau korang tengok pun nampak tak dia punya shining tu. Tak nampak langsung macam orange peel. Tak ada pun nampak orange peel. Dia memang nampak polish, memang cun lah. Lepas tu lagi satu korang tengok kat sini, dia punya manik dia. Memang cantik. Memang betul-betul clear lah. Korang boleh nampak lah dalam dia macam mana. Yang ni kalau, yang ni gelap sikit, tapi kalau nak nampak manik dia kena cahaya. Lepas tu harga pun memang serendah daripada RM2,500 korang boleh dapat. Tak ada masalah warna gloss ke apa semua. Tetapi kalau yang PET ni lah yang
memang premium. Yang ni yang Zik nak buat. Dan kenapa Zik buat tiga macam ni? Adalah Zik nak tanya kepada korang, ha, warna apa yang sesuai untuk kereta baru Zik? Bukan kereta baru lah, kereta MyV Zik. Warna apa? Ha, kalau korang tengok sini adalah purple dark. Yang ni dia macam warna ada shifting tone. Okay, warna grey lepas tu ada shifting tone. Yang ni dia punya warna, warna hijau dia. Ha, hijau dia, dia lebih sikit hijau daripada Millennium Jade. Ha, tapi warna, nama dia Francis Green. Ni Gentian Purple. Dreamy Star Phantom Grey. Mana korang rasa yang cun dekat kereta Zik? Komen sekarang. Komen, Zik nak tahu yang mana. Ha, lepas tu nanti kita tunggu episod yang kedua, mana yang Zik akan pakai. Pada asalnya sebenarnya Zik nak kekalkan je warna yang macam ni, warna iaitu warna biru. Ini dia panggil Royal Blue. Zik sebenarnya nak kekalkan warna macam ni je kepada MyV Zik. Tapi bila fikir-fikir balik, tak adalah keunikannya kat situ kan. Ha, jadi kita buat lain sikit. Itu yang tengah pilih ni. Mana satu yang nak dipilihnya? Korang boleh suggest lah kepada Zik. Tolong Zik. Alright, bye-bye. Bye-bye Blu-ray. Dah tak warna biru dah lepas ni. Tata. Itulah dia Zik dekat kedai apa, ZH Automobile dan juga brand Grab CYS. Jadi Zik mungkin akan tunggu dalam seminggu sebabnya nak buat apa ni, gosok semua, bagi cantik apa ni semua, lepas tu baru wrap. Kalau tak sepatutnya 2 hari lebih macam tu je. Macam awak punya kereta pun, awak punya kereta dalam 2 hari. 2 hari dah siap dah. 3 hari tapi tu pun dia dah nangis-nangis lah tu. So sekarang ni Zik pun dah nak on the way balik. Awak tolong Zik lah untuk hantar ke balik rumah. Macam hari tu pun Zik tolong awak. Kita orang sama-sama membantu lah sesama sendiri. Untuk next episodenya nanti Zik akan ceritakan tentang functionality untuk PET. Lepas tu harga untuk wrap yang Zik buat tu berapa. Lepas tu dengan kenapa Zik pilih warna tu dan apa yang Zik buat untuk konsep warna tu. Nanti Zik akan ceritakan semua benda daripada semua tu. Dan ini adalah cuma kira macam perjalanan lah untuk Zik cerita-cerita pasal Blu-ray. Cerita kenapa Zik rap dekat situ, kenapa kena gosok, kenapa chat tu kejap je setahun kan. Itu semua yang untuk menjawab persoalan korang. Jadi semoga video ini bermanfaat guys. Semoga korang dimurahkan rezeki selama hari raya, selama sebulan. Modified itu termantap eh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik dan Zik doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.